Jangan ngikutin ya suaranya tuh. Bye bye. Random. Segini cukup. Kurang ya. Langsung potong langsung. Kira-kira gimana? Kira-kira nih? Sepasnya ya dekikan nih. Panjang, kemudian bagus banget sebenarnya. Sudah lah ya, ya. Langsung potong nenek guys. Oke. Kita lakukan ini. Pendeknya segimana? Segimana? Oke. Biar gak lama guys, kita mau potong. Pin? Pin? Mati bentar, Pin. Mati bentar. Gimana? Begini dulu ya. Potong aja asal, gak tau jadinya gimana. Aduh. Jangan ngikutin ya suaranya tuh. Bye bye. Random. Segini cukup. Kurang ya. Ya udah nanti dikeramasin kita pendekin lagi. Segini tuh di bawah. Oke, keramasin dulu deh biar dia segitu dulu. Sip, pin.
Dan finally rambutnya teteh segini guys, rambutnya Kemon pendek ini dari yang panjang tadi. Tadi itu udah sebanyak apa tadi, sengaja kita nggak sapu ya teh. Di belakang tadi ini history banget momen, jadi ntar adil deh aku pada bikinin ini deh, bikinin vlog semuanya deh kalau yang diabadiin. Tuh belakangnya segitu, coba teteh gini-gini gerakin tuh airnya dia cepet ngeringinnya. Coba deh madep sini tuh, coba kalau madep sini dari depan tuh segitu dia, masih di bawah dagu lah. Lebih ngembang, pas. Kurang nggak terlalu pendek banget terlalu ini. Kalau misalkan dia di gini, jadi ada ini graduation bob nyebutnya guys, atau layer bob. Jadi ada layer-layernya di bagian belakang sini nih. Tuh. Oke. Semoga awet. Wow. Nah, tadi tuh rambutnya noh. Tuh. Begini. Guys, rambutnya banyak banget tuh. Wah, gokil sih. Jadi nanti kalau dari sono ke sini ya, Teh. Potong rambutnya jauh ya. Gimana? Aman? Cukup? Thank you. Sampai ketemu lagi, Teh, di makeover selanjutnya. Bagus nih, sumpah. Di layer-layernya nih, Teh.